Saya Chantal Della Concetta dan saya akan jadi mentor kalian untuk kali ini dalam Anggun Cari Bintang Pentin. Sebagai para finalis dari Anggun Cari Bintang Pentin, apa sih yang pertama kali orang lihat ketika ketemu kalian? Rambut yang sehat dan juga indah. Setelah kalian punya rambut yang sehat dan indah, kalian juga harus tahu bagaimana cara merepresentasikannya. Sebagai salah satu finalis dari Anggun Cari Bintang Pentin, bagaimana rasanya kamu mewakili satu brand yang besar? Senang sekaligus bangga, Mbak, karena menjadi bintang pentin adalah cita-cita saya dari kecil. Dan di sini saya senang sekali bertemu dengan banyak teman dan juga menyerap berbagai banyak ilmu dari mentor-mentor yang hebat. Di sini ada Mbak Chantal, kemarin ada Mbak Artika, dan mungkin di hari-hari berikutnya saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di dunia ini. Selamat datang di Guess Jeans Boutique Central Park. Saya akan mendampingi Anda untuk menjalani tantangan mix and match dari Mbak Elsa. Semoga dengan tantangan kali ini, Anda akan tampil lebih gaya dan mempesona. Sekarang saatnya kita memulai dan berikan pesona dan tampilan terbaik dari saya suka dengan pilihan ini. Pilihan detail seperti dasi ini juga menyatakan bahwa kamu fashionable. Juga pilihan ini akan mengemphasize siluet body kamu. Untuk kamu, saya sebenarnya lebih suka kalau kamu keluarin baju ini. Jadi kesannya lebih panjang, tidak mengkat siluet body kamu. Kamu nggak butuh jacket jeans ini karena akan membuat kamu terlihat berat. Tapi dress ini udah oke dengan sepatu espadrille ini. Ini cukup oke karena saat evening kamu akan ketemu dengan klien, dengan orang-orang penting. Merah akan membuat kulit kamu lebih memesona. Baju ini oke, 50s dress. Kamu harus membuat ini lebih seimbang. Jadi kamu harus punya bra yang cukup mensupport. Siluetnya udah oke, pilihan kamu udah oke. Mungkin sedikit tambahan aksesoris aja.